Atilia, sebagai seorang penyanyi dan juga seorang guru yoga, saya harus kekal aktif dan bertenaga. Sebab itulah bagi saya, kesihatan sangat penting, terutamanya pada bulan puasa. Jadi, untuk Zespri Ramadan Hacks yang pertama, tambahkan pemakanan buah-buahan segar untuk menguatkan imuniti dan juga menghidratkan badan. Sewaktu sahur dan berbuka, makanlah buah-buahan yang segar yang penuh dengan minerals dan vitamins yang juga membantu untuk menguatkan imuniti badan kita. Kurangkan minuman yang berkafein seperti kopi atau teh yang boleh menyebabkan dehidrasi badan. Sebaliknya, gantikan dengan jus buah-buahan segar seperti buah kiwi kerana dia sangat menyegarkan dan juga menghidratkan badan. Zespri Ramadan Hacks yang kedua, kekal bertenaga dengan gabungan buah kiwi dan juga buah kurma. Vitamin C di dalam buah kiwi boleh meningkatkan penyerapan zat besi di dalam badan. Manakala buah kurma pula mempunyai sumber zat besi. Maka kombinasi kedua-dua ini boleh membantu kita sewaktu kita berpuasa kerana dia memberi nutrients dan vitamin kepada kita. Baiklah, saya ingin berkongsi dengan anda semua resepi smoothie saya, iaitu kiwi fruit dan buah kurma. Resepi smoothie ini saya panggil Zespri Sun Gold Kiwi Fruit Smoothie dengan kurma. Mari kita mulakan. Jadi, memula kita ambil sedikit kurma, taruh sedikit dalam ni. Kita tambahkan yogurt, 3 sudu kecil. Seterusnya, honey atau madu. Seterusnya adalah Zespri Sun Gold Kiwi Fruit. Dan kita blend dulu sebelum kita taruh ais. Supaya tidak tumpah. Kacau dan kita minum. Memang sedap.